yang asik. Jadi spoilingnya tuh asik banget. Melihat structured thinking itu sendiri di bahasa Indonesia ini jadi berpikir terstruktural dan tidak ada definisi yang lepas dengan berpikir struktural. Cek dulu. Are you ready? Siap untuk makin lama makin berpengaruh. Ngomong doang, ternyata impact-nya jadi leader yang powerful yang bisa mempengaruhi orang-orang yang baik. Bukan cuma tentang dunia di luar Anda, tapi bagaimana cara Anda memandang dunia dari dalam diri Anda. Bagus? Jawabannya ada pasti, langkah. Nah, pasti lihat ini sebagai langkah pertama yang dia mulai. Makanya dia mulai ke MVP. Problem. Solution. Fit. Kalau respon kita nggak bagus, quality of life kita nggak bagus. Karena nggak hanya memiliki skill untuk berpikir secara struktural, tapi saya juga memiliki skill bagaimana berkomunikasi yang benar dan juga bagaimana untuk mempresentasikan data-data yang saya punya. Trainernya dari Kang Hari itu seru banget, nggak ngebosenin sama sekali, kayaknya baru ini sih. Banget, dapat banget berbagai macam pelajaran, mulai dari gimana caranya define problem sampai bagaimana create solusi. Saya sangat puas sekali dengan apa yang diunjukkan oleh teman-teman dari Head Performa. Cara menyampaikan materinya sangat milenial sekali, cocok sekali dengan audiens. Terus juga teknik-teknik yang digunakan tidak seperti training yang lain, tidak mainstream. Dan saya lihat dalam 2 hari ini teman-teman MDPXL sangat puas sekali dengan apa yang mereka dapatkan.
milenial biasanya sangat kritis, tapi dalam 2 hari ini mereka bisa mengikuti training ini dengan baik, dan saya yakin semuanya karena dari tim High Performa bisa menyampaikan dengan baik. Terima kasih teman-teman High Performa.